Selaras dengan tema Gerakan Demi Masa Depan Negara, Parti Gerakan akan menyusun beberapa struktur dalam membina perpaduan dan soal kebajikan rakyat. Gerakan juga mewujudkan jawatankuasa khas dalam menghadapi Pilihan Raya Umum ke-14. Dan bagi mendapatkan laporan lanjut, kita bersama Mohan Chinasami di Pusat Konvensyen Bandar Seti Alam Shah Alam. Silakan, Mohan. Terima kasih rakan penyampai di studio. Sebentar tadi persidangan perwakilan nasional telah bermula selepas persidangan perwakilan pemuda nasional dan persidangan perwakilan wanita nasional Parti Gerakan ke-28 ditangguhkan. Persidangan perwakilan nasional telah dipengerusikan oleh Dato' Mazuin Keong selaku Presiden Parti. Dan dalam persidangan tersebut, resolusi hasil persidangan daripada Parti Gerakan iaitu pemuda dan wanita akan dibentangkan bagi tatapan bagi semua perwakilan dan juga delegasi daripada seluruh negeri. Dan bagi mendapat maklumat lebih lanjut, saya ketika ini bersama dengan Setiausaha Agung Nasional Parti Gerakan Malaysia iaitu Datuk Liang Meng Teck. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami. Mungkin Datuk boleh menjelaskan tentang tema persidangan pada kali ini iaitu Gerakan Demi Masa Depan Negara. Ya, tema kami kali ini Gerakan Demi Masa Depan Negara kerana gerakan masih percaya bahawa ideologi parti kita iaitu kita memperjuangkan multiracial, konsep multiracial, keterangkuman dan terutamanya dalam situasi pada masa sekarang kita lihat masalah dan juga ketegangan antara kaum. Kami mahu perwakilan memikirkan bahawa sama ada gerakan parti kita ini masih relevan ke tidak. Dan saya cukup percaya bahawa kami masih relevan kerana kita menentang sehabis-habisnya dan kita juga mengutuk sekeras-kerasnya parti-parti yang tidak bertanggungjawab, yang mahu saja menimbulkan ketegangan antara kaum, memainkan isu perkauman dan menanam rasa kebencian antara kaum. Itu sebabnya kali ini kita menentukan tema ini sebagai gerakan demi masa depan negara. Dan saya dan pihak puncak pimpinan memang mengharapkan para perwakilan kita betul-betul memikirkan tentang masa depan parti dan juga masa depan negara. Datuk, lagi 2 tahun lagi kita akan menjalani Pilihan Raya Umum yang ke-14. Jadi Datuk mungkin menjelaskan apakah strategi Parti Gerakan untuk mendapatkan semula kepercayaan rakyat? Sebagai strategi utama, kami sejak awal tahun ini kami telah menentukan calon Parti Gerakan untuk menghadapi PRU yang akan datang. Dan setakat ini hampir 90% telah pun dapat dikenalpasti dan kami akan menjalankan pelbagai training khusus seperti melatih mereka macam mana menjadi seorang speaker dalam speaking skill dan sebagainya. Baik, terima kasih Datuk. Begitulah penjelasan daripada Setiausaha Agung Parti Gerakan Malaysia berhubung dengan strategi Parti Gerakan Malaysia mendapatkan semula sokongan rakyat terhadap parti tersebut. Dan berbalik pada persidangan perwakilan nasional parti yang dijangka akan menangguhkan persidangan pada jam 6 petang nanti dan seterusnya akan sambung pada keesokan hari iaitu 18 Oktober. Dan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Abdul Razak akan merasmikan persidangan Parti Gerakan iaitu pada keesokan hari iaitu 18 Oktober dan jangka akan menyampaikan ucapan dasar selaku pengerusi Barisan Nasional. Jadi sekian sahaja laporan saya. Kita kembali bersama rakan penyampai di studio. Silakan.